Om Swastiastu. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita berjumpa lagi di tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergembira semua naik kelas. Jadi, selamat bagi yang punya prestasi, sudah mencapai prestasi di masing-masing kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita berjumpa lagi di tahun ajaran ini, diawali dengan melakukan masa orientasi yang sekarang dikenal dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tahun ajaran dimulai tanggal 13 Juli 2020. Namun di masa pandemi ini kita mulai dengan cara, dengan pola yang baru, sesuai dengan protokol yang dinamakan dengan new normal. Anak-anak sekalian dan orang tua semuanya, kita akan menyelenggarakan sosialisasi itu dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mensosialisasikan pola mekanisme pembelajaran yang kita lakukan dari rumah. Anak-anak belajar dari rumah, bukan tatap muka, tetapi akan dipandu oleh guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Di masa pandemi ini, polanya akan diberikan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Anak-anak mengerjakan dari rumah tugas itu. Terakhir akan dikumpulkan hari Sabtu, begitu seterusnya. Bekerja selama 1 minggu, tugas melalui WA. Anak-anak belajar dari rumah itu tetap dengan belajar seperti biasa, menggunakan seragam sekolah, kemudian belajar dari jam 7.30 sampai jam 12. Jadi itu tetap kerjakan di rumah tugas-tugas. Mudah-mudahan dengan tugas ini, bimbingan orang tua, jadi anak-anak lancar mengerjakan tugas itu, kemudian anak-anak bisa mengikuti pelajaran yang mestinya dikerjakan. Ibu kira itu yang ibu ingin sampaikan dengan proses pembelajaran daring yang anak-anak ikuti dengan baik. Ibu kira itu. Selamat bertugas, selamat belajar di tahun ajaran baru dengan mekanisme yang baru, dengan protokol yang disarankan oleh pemerintah. Om Swastiastu, nama saya Bu Nyoman Swarti, dipanggil Bu Man. Tugas saya di sini mengajar di kelas 1. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Halo anak-anak, nama Ibu Niluh Made Ardilani. Ibu sebagai guru agama Hindu dan sekarang menjadi wali kelas 2. Suksema. Om Swastiastu. Halo anak-anak. Nama bapak adalah Imade Suparto. Bapak adalah wali kelas 3. Om Shanti, 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 Om. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak Bu Guru kelas 4 baru yang cantik dan ganteng. Ibu atas nama wali kelas 4, nama Ibu Niwayan Kertiasih SPD SD, akan mengajarkan anak-anak untuk pembelajaran di kelas 4. Halo
pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nikade Dwi Agustini. Kalian bisa panggil Ibu dengan Bu Dwi. Bu Guru sebagai wali kelas 5. Sekian perkenalan dari Bu Guru. Selamat bergabung di kelas 5. Halo semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak adalah Inyoman Haji Suardaya. Sering dipanggil Bapak Ganteng atau Bapak Adi. Bapak Mang juga boleh. Selamat bergabung ya di kelas 6. Salam semua. Om Swastiastu. Halo anak-anak. Anak Bapak SD 8 Sanur, Bapak Guru Olahraga SD 8 dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan sekarang ditunjuk oleh Bu Kepala mendampingi anak kelas 2. Hore. Selamat belajar. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Negusti Ayu Ketut Murniasih. Di sini saya mengajar bahasa Bali. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Sudarte sebagai guru SD Negeri 8 Sanur mengajar bidang studi bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Suksema, Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nikade Yuni Marwati. Ibu bertugas sebagai pegawai tata usaha di SD 8 Sanur. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Nama tiang Imade Sujana, dipanggil Pak Made. Di sini sebagai petugas kebersihan dan sebagai penjaga sekolah. Om Santi 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 Om. Demikian anak-anak dan orang tua semua, mari kita bekerja sama demi kelancaran tugas pendidikan yang kita lakukan. Ibu tutup dengan prama santi. Om Santi 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 Om.